harganya murah dan memiliki nutrisi yang tinggi, ikan laut jadi salah satu lauk primadona bagi orang Indonesia. Namun ditemukan penelitian bahwa ternyata ikan laut juga bisa mendatangkan bahaya bagi orang-orang dengan kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan makan ikan laut berlebihan. Orang yang tidak boleh makan ikan berlebihan adalah orang-orang dengan penyakit diabetes. Ahli mengatakan bahwa orang yang sudah divonis mengidap penyakit diabetes tipe 2 tidak boleh makan ikan laut berlebihan. Hal ini karena ikan adalah sumber omega-3. Yang kita tahu memang omega-3 dapat meningkatkan kekuatan otak, menjaga jantung sehat, dan mengurangi peradangan di otak, sistem jantung dan pembuluh darah, serta sel-sel tubuh lainnya. Tapi kalau tubuh terlalu banyak memiliki kandungan omega-3, ini juga bisa membahayakan orang-orang yang mengidap penyakit diabetes. Baiknya, jika orang dengan penyakit diabetes mau makan ikan, aturannya 4 kali seminggu atau sekitar 140 gram sekali makan.